Ini kami tadi di Brasserie Le Jean Baptiste di Rhin Danube, Boulogne-Billancourt. C'est pas loin de Saint-Cloud ya. Saint-Cloud itu tempat tinggal kami. Ini tadi kami sudah selesai seperti gaya orang Prancis yang senang minum kopi. Ya, ini kalau kami senangnya hot chocolate, tapi kami sudah menyelesaikan minum hot chocolate ditemani croissant, bukan croissant, apa tadi? Baguette. Oh, baguette, ya, baguette yang panjang-panjang itu ditemani ini. Itu apa namanya, sele, bukan sambal, sele. Apa tuh, sele stroberi, terus ya di dalamnya bagian itu dikasih mentega, terus sama spekulos. Ini sudah habis, kita anda semua ini kita nikmati sambil ngobrol-ngobrol santai. Inilah kebiasaan orang Prancis, budaya setempat di sini, yaitu mereka ngopi, ngeteh, coklat, tahan berlama-lama untuk mereka ngobrol kalau ada temannya, kalau enggak ya mereka baca buku, kadang mengerjakan tugas-tugas apa ya, tugas nulis gitu. Tapi mereka tahan berjam-jam seperti ini, atau minum, sekedar minum wine gitu ya. Jadi tidak harus makan besar biasanya lunch dan dinner nanti ya jam 12 ke atas. Ini kita masih jam 12 ke bawah, jadi kita acara minum-minum santai saja. Tempatnya rapi. Iya nih, rapi sekali nih. Budaya setempat. Rapi tempatnya. Musik juga ada, musik enak didengar, empuk lembut, santai. Ya, dan ini hari terakhir karena nanti jam Jumat jam 00 itu kita sudah harus confinement, harus lockdown lagi. Waduh. Sampai 1 Desember. Waduh, kita harus survive. Iya, kita setiap hari di sini berjuang untuk survive dari pandemi. Dan untuk itu selain harus bernutrisi bagus, memperhatikan protokol kesehatan, hati kita juga dibuat senang dan enjoy. Ini bagian dari senang dan enjoy tadi. Salam sukses. Sampai jumpa. Sehat-sehat. Sehat selalu. Salam dari kami tetap di Paris. Tetap jaga protokol kesehatan. Masker, cuci tangan, disinfektan. Ini tadi udah dimasukin tadi ya, disinfektannya. Ya, masker jangan lupa, disinfektan jangan lupa. Salam sehat-sehat, sukses, bye-bye.